Kebakaran kembali melanda pemukiman warga semi permanen di kawasan Kemanggisan, Palmera, Jakarta Barat, Sabtu malam kemarin. Kebakaran membuat warga setempat panik hingga menyelamatkan diri. Api dengan cepat membakar sedikitnya 7 rumah permanen dan semi permanen yang berada di Jalan Bakti 6, RT 07, RW 09, Kemanggisan, Palmera, Jakarta Barat. Kobaran api yang terus membesar membuat warga panik hingga berupaya menyelamatkan kendaraan dan barang pribadi mereka ke tempat yang aman. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu rumah yang juga ludes terbakar. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Oh gitu. Iya. Tapi ini ada penghuninya ke, Bang? Ada. Iya. Oh, bertiga. Iya. Semuanya selamat. Barang-barang semua. Mau ke mana setannya? Yang terbakar berapa rumah, Dan? Untuk yang terbakar yang rumah ini dua rumah, kemudian apa tuh? Kios-kios atau rumah.